Penyanyi Rizky Febian sempat dekat dengan selebgram dan aktris Anya Geraldine. Kedekatan keduanya sempat dirumorkan sebagai hubungan spesial. Rizky Febian mengungkap perasaannya setelah mengetahui pemeran Lydia dalam serial Layangan Putus itu kini telah memiliki kekasih. Rizky Febian merasa harus turut berbahagia karena Anya Geraldine telah menemukan tambatan hatinya. Rizky Febian mengaku senang bersahabat dengan Anya Geraldine yang dikenalnya sebagai sosok yang baik dan selalu mendukung karirnya. Apa sih karirnya? Saya, justru kan? Karena itu, wah, saya gitu. Sekarang jadi sahabatan banget sama dia. Tapi ada statement yang bilang juga, Kak Vicky sampai mau menunggu Anya mau menjadi pendampingmu. Benar enggak sih? Itu nama lihatnya di mana lu? Enggak kan makanya kan pekerjaan. Media. Makanya pekerjaan kasih. Enggak, sebenarnya kalau aku deket banget sama Anya, aku sahabatan sama dia, bahkan kayak kemarin aku konser dia support, dia mau datang gitu. Dia juga sama pacarnya datang gitu. Aku benar-benar sekarang jadi sahabatnya gitu, benar-benar yang memang di setiap kalau aku ada apa dia mau support, ketika aku ada apa juga dia support aku gitu. Aku support dia. Gitu. Sedih enggak sih? Dia apa? Sudah punya pasangan gitu. Kenapa harus sedih? Justru harus ikut bahagia kalau benar sih. Iya, betul lah. Karena menurut aku gini, ketika aku bisa kenal sama dia, terus aku juga bisa jauh lebih tahu tentang dia, aku senang. Apalagi aku sekarang udah di tahap sahabatan banget, kayak kalau aku ada apa-apa aku curhat, kalau ada apa-apa curhat. Jadi ketika dia bilang Aki, gue lagi deket sama ini, gue deket ini, oh ya sok atuh, aku seneng gak takut kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, kan kita gak tahu sih. Ya kita mah gak pernah tahu lagi, kita jalanin aja.